Nama saya Muhammad Rizal bin Ahmad, membawa lori sampah. Wah, TI saya hari. Setiap hari saya bangun dalam pukul 1, pukul 1, pukul 2, sampai dia sampai tempat kawasan. Saya biasalah kan kutip sampah, ada yang perlu nak disapu, disapu lah kan. Bersih-bersihkan tempat apa yang ada yang patut lah. Saya gerakkan kru-kru yang ada kan, maknanya kita dah boleh start kerja lah. Dalam pukul 1, 2 macam tu dah start kerja lah. Kalau saya start dalam pukul 12, dalam pukul 10 habis lah. Macam kru yang ada dia kekal lah sampai bila-bila. Macam saya sekarang dah masuk dah 3 tahun, alhamdulillah lah sampai sekarang ni lah. Ah, dengan dua orang ni yang ada lah kan. Biasanya 7, tujuh tan lah. Biasanya nanti kena buang lagi satu depo lah. Nak masuk lagi satu depo, ni nanti kita buang kat sana lah. Kita tengok lampak dari kasar mata tu memang kita tengok macam tak boleh buat kan. Tapi kalau kita cuba buat, alhamdulillah lah kan. Boleh. Pandanglah kan, kira saya tak layanlah kan. Apa-apa saya tahu apa yang saya buat. Saya cari rezeki yang halal, benda tu tak masalah kat saya. Kalau dipandang serong, saya nak buat macam mana? Kata saya nak pandang serong ke kat dia. Kita boleh mampu, kita senyum, kita angkat tangan dia. Kalau anda kata dia boleh angkat tangan balik untuk kita pun okey juga. Benda tu tak ada masalah. Sama-sama faham kan? Malam pukul 1-2 lah. Habis 10-11 lah itulah. Dah kerja-kerja habis sana, duduk makan masa pula. Duduk sama cerita kampung-kampung itu. Hari ya? Dari segi keluarga tu memang ada terasing sikit lah kan. Tapi kita nak kena pandai-pandai lah kan. Dan sebenarnya tu masanya ada. Tapi kita nak kena bahagi dengan rata lah kan. Kalau kita bahagi dekat dia je, memang tak ada masa. Masa nak rehat tu ada. Masa nak makan tu ada. Maknanya keluarga tu ada, kerja dia ada. Dari situ kita boleh nampak lah kan.